Halo teman-teman, bertemu lagi bersama saya Romawin di Romawin Channel. Kali ini saya sedang ada di Lapan Banteng, Jakarta. Hari ini sedang ada pameran Flona 2024 yang dibuka pada tanggal 5 Juni 2024 sampai tanggal 2 Agustus 2024 mendatang. Nah, seperti apa? Ikutin saya teman-teman, ayo. Teman-teman, pameran flora dan fauna Flona 2024 kembali digelar di Lapangan Banteng, Jakarta. Pameran Flona 2024 ini mengusung tema Jakarta Global Hijau Mempesona. Pameran yang masuk dalam rangkaian Hari Ulang Tahun Jakarta ke-497 ini berlangsung dari tanggal 5 Juli hingga 2 Agustus 2024 mendatang. Seperti tahun-tahun sebelumnya, di pameran ini juga banyak sekali stan-stan yang menjual berbagai tanaman hias, baik itu tanaman hias daun maupun tanaman hias bunga, tanaman obat dan tanaman buah juga ada. Tak hanya itu, ada juga beberapa stan yang menjual hewan-hewan kesayangan. Pada pameran Flona 2024 ini juga ada stan-stan dari instansi Pemprov DKI Jakarta, yaitu Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta, Jajaran Wali Kota dan Bupati Administrasi, dan Taman Marga Satwa Ragunan, teman-teman. Ya teman-teman, kita coba keliling-keliling dulu melihat seperti apa pameran Flona 2024 yang berlangsung mulai hari ini. Nah, kita akan jalan-jalan dari stand per stand, ayo. Ini yang punya bosnya. Buahannya sebelah sini teman-teman. Ini buah-buahan semua. Tanaman buah-buahan. Tahun harganya 8 juta bisa dikurang.
Tunggu ceritanya tuh, Irwan. Makan-makannya di sini. Ya teman-teman, hampir maghrib, saya masih keliling-keliling melihat stand-stand yang ada di Pameran Flona 2024. Yuk ikutin terus teman-teman sampai kita habis, selesai kita melihat stand-stand yang ada di Flona 2024. Ayo. Masuk di stan Taman Ragunan. Ya, ada apa aja? Silakan pasukan gemoy ya. Pasukan gemoy. Hebat. Pasukan. Suasana dapur teman-teman. Thank you.
teman-teman, selesai sudah saya keliling-keliling di pameran Flona 2024. Dari tadi kelihatan terang hingga sekarang sudah senja mau maghrib. Dan terakhir kata, tetap stay di Heru Mawin Channel dan bye-bye.